Salam sejahtera anak-anak. Berjumpa lagi bersama cikgu di dalam dunia matematik. Jom belajar matematik bersama cikgu Syam. Okey, so pada kali ini dalam video ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 2, 46 lagi bentuk geometri 3 dimensi. Kali ini kita fokus kepada 6.3 luas permukaan bentuk 3 dimensi. Baik, kita teruskan. Okey, so 6.3 luas permukaan bentuk 3 dimensi. 6.3.1 kita lihat luas permukaan kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder dan kon. Standard pembelajaran menerbitkan rumus luas permukaan kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder dan kon dan seterusnya menentukan luas permukaan bentuk tersebut. Okey, rangsangan minda menentukan luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi lembaran kerja isi petak kosong dengan bilangan muka setiap bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okey, so bentuk ni bentangan dia, so luas permukaan dia kita ada. Kita kena cari luas kotak ni darab dengan luas segi empat sama kan. Ada berapa bilangan kotak ni darab dengan luas segi empat sama dia. Okey, kuboid kalau kita tengok kita ada yang segi empat tepat, kita ada yang segi empat sama. So ada berapa kotak yang segi empat tepat darab luas segi empat tepat tu tambah dengan berapa kotak yang segi empat sama darab dengan luas segi empat sama dia lah. Okey. Okey, seterusnya piramid, prisma, silinder dan kon So akhir sekali daripada apa yang dah isi ni berapa ni, berapa ni kan. Dan kita boleh buat perbincangan apakah rumus luas permukaan bagi setiap bentuk objek 3 dimensi di atas Okey. So luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi dapat dihitung dengan menjumlahkan luas semua permukaan bentuk geometri 3 dimensi tersebutlah seperti aktiviti tadi. Okey, so kita lihat yang pertama, luas permukaan sebuah silinder tertutup dihitung daripada bentangan silinder. Tahukah anda kubus juga dikenali sebagai hexahedron kerana kubus mempunyai 6 permukaan. Itu nama lainnya lah ini kena imbas baliklah sebab kita akan guna balik luas bulatan pi j kuasa 2 lilitan bulatan 2 pi j. Okey, ini silinder. Okey, so ini bentangan dia jadi kita ada segi 4 kat sini dan kita ada 2 bulatan dan bila kita cantumkan kita akan dapat sebuah silinder kan So daripada bentangan silinder panjang segi 4 tepat ialah lilitan bulatan segi 4 tepat ni apabila kita jadikan dia sebuah silinder dia adalah lilitan bulatan tu panjang dia kan. Okey, jadi ini caralah daripada gambar tu macam mana kita dapatkan formula luas permukaan silinder. Okey, kita ada 2 bulatan, so darab dengan 2 tambah dengan luas segi 4 ini kan luas segi 4. Okey, kamu masukkan dan inilah sebenarnya Jadi ini kena hafal, kena ingat luas permukaan silinder adalah 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. T tu adalah tinggi ni kan. Itu kena ingat. Alright, ini luas permukaan silinder Ini tertutup. Kalau ada yang terbuka nanti kita kena tolak. Okey, sekarang kita lihat kon pula. Ini bentangan kon, ini kon dia. Okey. So ada jejari dan ada tinggi sedeng S. Okey. Apa beza dua bentangan berikut? Cuba tengok apa beza dia. Okey. Alright. Rajah berbentuk segi 4 ABCD terhasil hasil tambah panjang AB dan CD ialah lilitan tapak kon. AB tambah CD adalah lilitan tapak kon, so sama dengan 2 pi J. Okey. So inilah dia cara macam mana kita nak terbitkan luas permukaan bagi kon. Okey. Jadi luas permukaan kon anak-anak boleh tengok kat sinilah. Okey. So ini yang penting pi j kuasa 2 tambah pi j s. S tu apa? Yang sending tu, tepi sending tu So ini yang penting. Okey, luas permukaan kon. Alright. Tip patut permukaan melengkung pada 88 sektor yang sama saiz. Ini susah lah ni kalau anak-anak nak try. Semakin kecil bahagian permukaan melengkung dipotong, susunan potongan bahagian semakin menyerupai bentuk segi 4 dan ukuran dimensinya semakin tepat. Itu hanya tip sajalah Imbas kembali, luas segi 4 ialah panjang darab lebar P darab L.
Okey, contoh 2. Ha, hitung luas permukaan bentuk geometri berikut. A, B, C, D. Macam mana nak kira? Okey, tahu ke anda? Kita tengok dulu. Preset atau kad boleh digunakan untuk mencari luas permukaan sesuatu bentuk geometri. Okey, bentuk 2 dimensi ialah bentuk yang mempunyai 2 ukuran asas iaitu panjang dan lebar yang akan membentuk luas permukaan bentuk 2 dimensi tidak mempunyai isi padu. Bentuk 3 dimensi mempunyai 3 ukuran asas iaitu panjang, lebar dan tinggi. Bentuk 3 dimensi mempunyai isi padu. Itu beza dia lah. Lagi, tahukah anda terdapat 2 jenis pepejal, polihedron dan bukan polihedron. Sebuah polihedron ialah pepejal dengan permukaan rata dan setiap muka ialah poligon. Nah, itu adalah polihedron. Pepejal bukan polihedron ialah pepejal dengan permukaan melengkung seperti sfera, silinder dan kon. Alright. Kita balik pada penyelesaian contoh tadi. So, ini untuk A tadi, luas permukaan kubus. 6 darab dengan luas segi empat sama. Sebab dia ada 6 segi empat sama. So, luas segi empat sama tu 4 darab 4 lah. Jadi, 6 darab 6 adalah 96. Kuboid. Kuboid dia ada luas segi empat tepat. Dia ada segi empat sama. So, segi empat tepat ada 4. Segi empat sama ada 2. Jadi, luas segi empat tepat 4 darab 7. Darab dengan 4 lah. 4 darab 4 ni luas segi 4 sama darab dengan 2. Selesaikan 4, 1, 4, 4 ya. Okey, ini adalah luas permukaan piramid. 4 darab luas segi 3 tambah luas segi 4 sama ni tapak dia kan. So 8, 8. Segi 3 setengah darab 8, darab 5. Dan dia ada 4 segi 3 yang bentuk piramid tu. Selesaikan dapat 1, 4, 4. Okey, prisma. 3 kali luas tapak segi 4. Dan tambah dengan 2 kali luas segi 3. So, selesaikanlah. Dapat 1, 3, 6. Setiap yang tepi, bagi setiap bentuk 3 dimensi tu, kita kena cari luas dia lah. Kalau luas dia sama, kita darab je lah. Ada berapa. Okey, jom fikir bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma berikut. Macam mana pula nak cari luas permukaan prisma yang berikut. Dia suruh fikir dulu. Okey, contoh 3. Hitung luas permukaan silinder di sebelah diberi jejari bulatan adalah 7. Jadi macam mana? Dia punya silinder. Jejari 7, tinggi dia 9. Jadi kita dah tahu tadi luas permukaan silinder apa. That's why dia kata hafal. 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. So masukkan je lah dalam formula. Pi 22 per 7. So j dia adalah 7. T dia adalah 9. Masukkan. Then selesaikan dapat 704. Boleh okay. Next, contoh 4. Rajah menunjukkan sebuah kon tegak ni. Kita ada tinggi tegak dia daripada puncak ke bawah tu 4 dan sedeng dia 5. Dia suruh hitung luas permukaan kon guna pi 22 per 7. So, formula kon ni kena ingat lah. Luas permukaan kon pi j kuasa 2 tambah pi j ss tu yang sedeng. So, masuk je lah. Pi 22 per 7, j dia 3, 22 per 7, j 3, s sedeng dia 5. Selesaikan 75.43. Masa je dalam formula lah. Okey, kalau anak-anak perasan tadi kan, kita dah tunjuk semua macam mana nak cari luas permukaan bagi 3 dimensi tadi, kecuali sfera. Tapi sekarang sfera ni special sikit. Kita lihat macam mana nak cari luas permukaan sfera. 6.3.2. Standard pembelajaran menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus. Okey, jom fikir. Bentuk sfera wujud dalam alam sekitar seperti buih dan titisan air kan? Bolehkah anda fikirkan contoh yang lain? Apa lagi? Okey, sebab sfera ni agak sukar kita nak buat bentangan dia. Jadi, dia terus dah ada formula dia khas. Luas permukaan sfera yang jari dia boleh ditentukan dengan rumus. Direct dia dah ada rumus pi j kuasa 2. Macam mana dapat pi j kuasa 2 ni? Anak-anak boleh try Google. Dia ada terangkan. Tapi kita nak buat macam bentuk-bentuk yang lain tadi, kita nak bentangkan dia, nak cari memang tak dapat lah. Sebab susah kan, macam mana contoh bola sepak tu, anak-anak nak buka kulit dia, nak bentangkan. Apakah bentuk dia? Agak susah. Okay, so luas permukaan sfera ni, anak-anak terus ingatlah formula dia ini. Pi j kuasa 2. 4 pi j kuasa 2. Okey, contoh 5. Rajah menunjukkan sebuah sfera, hitung luas permukaan sfera tersebut. Dia beri jejari 14, pi 22 per 7. Jejari 14.
So, luas permukaan sfera 4 pi j kos 2 kan, maksud je lah formula eh. Pi 27 j dikasih 14, 14 kos 2 lah. Jadi, selesai kan? 2464. Ya, boleh ya. Okey, jom fikir. Ha, ini sfera dd, b sama dengan pi d. Kuasa 3 bagi 6, kubus. Eh, b sama dengan a kuasa 3. Silinder, eh, TD, so B sama dengan pi D kuasa 2 T per 4. Ini adalah segi 4. Prisma, kita ada B, kita ada A, kita ada T, B sama dengan A, B, T. Bolehkah rumus di atas digunakan untuk menghitung isi padu? Dia suruh fikir. Fikir. Okay, 6.3.3, penyelesaian masalah. Standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan bentuk 3 dimensi. Tip, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 1 meter persegi, 1 meter adalah 1 meter. 1 meter tu 100, 1 meter tu 100. Jadi 100 adalah 100. Bermaksud, kalau 1 meter persegi bersamaan dengan 10,000 cm persegi. Kena ingat tu ya. Okey, contoh 6. Raja menunjukkan sebuah bongkah gabungan piramid dan kubus. Atas tu piramid, bawah tu kubus kan. Tinggi bongkah adalah 11. Maksudnya daripada puncak sampai bawah 11 ya. Hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Nyatakan jawapan dalam unit meter padu. Sorry, bukan meter padu, meter persegi. Meter kuasa 2 ya. Okey, so ini penyelesaian dia. Memahami masalah, kita nak hitung luas permukaan bentuk gabungan geometri 3 dimensi. Merancang strategi, yang pertama kenalah tentukan bentuk yang terlibat. Yang kedua, menentukan rumus luas permukaan bagi setiap bentuk yang terlibat. Okey, melaksanakan strategi. Bentuk yang terlibat ialah kubus dan piramid. So, jumlah luas permukaan 5 darab luas segi 4 tambah 4 darab luas segi 3. So, 5 darab 5. Okey, kenapa 5 darab segi 4? Sebab bila kubus dengan piramid tu dia bercantum. Jadi, yang bercantum tu, yang bertindih tu kita tak kira kan. Sebab luas ni, luas permukaan ni tepi je lah yang bentuk dia. Faham eh? Jadi that's why kalau kamu tengok yang luas permukaan piramid tu, kita ambil yang segitiga tepi dia. Kenapa? Yang bawah ni dia dah bertindih dengan kubus tadi. Jadi kita tak kira ya. So dapatlah 190 ya. Tinggi sending ni macam mana nak dapat? Gunakan okay, Pythagoras teorem ya, teorem Pythagoras. So dapat punca kuasa 602 tambah 2.502 dapat 6.5. Yang ni. Okey, dia gunakan teorem Pythagoras ya. So dapat 190 cm persegi, tapi dia nak dalam meter persegi kan. So kita dah tahu tadi 1 meter persegi sama dengan 10,000 cm persegi. Jadi 190 cm persegi bahagi dengan 10,000 cm persegi darab dengan 1 meter persegi. So dapatlah 0.019 meter persegi ya. So itu adalah luas permukaan bentuk gabungan tersebut. Jadi kena tengoklah nak bila dua bongkah ni atau dua bentuk 3 dimensi ni bergabung, yang dia bertindih tu kita tak kira tu sebagai luas permukaan ya. Luas permukaan ni yang tepi-tepi dia saja, termasuk tapak dia ya. Okey. Alright, jom cuba 6.3. Ini sebagai kerja rumah untuk video kali ini. Buat dalam buku tulis kamu. Kita ada soalan 1, soalan 2. Okey, soalan 3. Okey, ada 3 soalan saja, muka surat 110. So, 3-3 soalan ni buat dalam buku tulis kamu. Hantar bila naik sekolah nanti. Seperti biasa, pastikan buat dengan betul, dengan cermat eh. Sebab ada anak-anak murid cikgu yang share dengan cikgu, minta cikgu cek. Tulisan tu, cara kerja tu tak kemas lah, cakap ayam dan sebagainya. Jadi pastikan buat dengan kemas. Tulisan tak cantik tak apa, tapi kemas ya. Jadi bila kita tengok tu pun, kita okey, kita faham. Jadi bila nak just conteng-conteng cakap-cakap ayam ni, susah untuk kita guru nak check ya. Nak faham lagi lah masalah. Okey, so buat dengan kemas, hantar bila naik sekolah nanti pada April ya. Okay, so kalau ada masalah, bincang dengan rakan, bincang dengan guru kamu. Jadi itu sahaja untuk video kali ini anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.